الله وبركاته أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد صاحب الفضيلة pengerusi مجلس pengerusi masjid barisan jawatan kuasanya Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ni insya-Allah saya nak bincang satu tajuk. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Tajuk yang saya nak bincang pada malam ni adalah keluarga bahagia. Dua kalimah yang cukup mudah tapi sebenarnya cukup sukar untuk kita raih dan kita perolehinya. Banyak di kalangan kita sejak daripada muda lagi sampailah kepada hampir perkahwinan sehinggalah termenterinya akad nikah mengharapkan sebuah keluarga bahagia, mahu isterinya isteri yang salihah, mahu suaminya suami yang salih, mahu mempunyai segala yang sepatutnya, harta yang banyak, pangkat yang besar, kemudahan kemewahan, selamat daripada hutang, anak-anak yang menjadi penyejuk penawar mata. Semuanya itu adalah hal yang didambakan oleh manusia. Walaupun orang berkahwin ramai, orang beranak pun ramai, orang berkeluarga pun ramai, orang yang jadi suami dan isteri pun ramai, orang yang jadi ibu dan bapa pun ramai, tapi persoalannya, apakah lakaran hidup rumah tangganya itu dia merasa keseronokan dan kemanisan dalam rumah tangga? Soalan ini sengaja saya kemukakan adalah kerana ia realiti setiap orang di kalangan kita. Kadang-kadang yang menjadi masalah dan persoalan dalam sebuah keluarga itu, semuanya merasa tidak berbahagia dan tak puas hati. Anak, isteri, suami, ibu, bapa, abang, akak, adik, semuanya tak puas hati. Semuanya merasa terbeban. Semuanya merasa sesuatu yang dia tak dapat. Seolah-olah ada sesuatu yang menyebabkan ia tercari-cari dan terkiai-kiai untuk mendapatkannya. Ini satu hal yang biasa kita dengar, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dalam hal ini, perkara pertama yang perlu difahami adalah sebagaimana kata para ulama termasuk Imamul Ghazali rahimahullah dan ramai lagi, perkara pertama adalah matlamat dan nawaitu. Matlamat dan nawaitu itu mesti dijelaskan dan dibenarkan dahulu. Macam mana nawaitu? Apabila kita ingin melangsungkan perkahwinan, persoalan yang mungkin timbul di kepala kita,
dalam sanubari kita, dalam pemikiran kita, dalam akal kita, apa dia? Nombor satu sekali. Makanya perkara yang pertama yang biasanya kita akan fikir, yang biasanya kita akan ingat, alhamdulillah saya dapat isteri comel. Saya dapat isteri anak orang kaya. Saya dapat isteri cikgu. Saya dapat isteri ustazah. Saya dapat isteri kerja besar. Saya dapat isteri begitu. Yang si perempuan pula berkata, alhamdulillah saya dapat suami daripada orang berada. Suami diam-diam. Semangat yang amat sangat ke arah itu. Jadi asasnya harta dia, asasnya cantik dia, asasnya keluarga dia. Tanpa kita nafikan asas-asas itu sebagai pelengkap, tetapi bukan matlamat. Bila Nabi menyebut tungkahul mar'atu li arba, lima liha wali hasabiha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfaz bizatiddin taribat yadaka. Dikahwini perempuan tu kerana empat kali, kerana harta. Tengok orang perempuan tu ada hal lain. Kerana keturunan yang baik-baik, kerana kecantikannya, dan juga kerana agamanya. Bila kita tengok seorang tu, jangan kita tengok agama. Mula-mula sekali tengok harta dia, tengok comel dia, tengok keturunan dia, lepas tu baru agama. Empat perkara ni jangan ada dan wujud pada wanita dan pada secara serentak, jangan. Dia ada satu, ada dua, ada tiga, empat-empat payah. Bukan tak ada. Comanya perlu dibaiki, perlu disuburkan, perlu dibaca, akhirnya dapatlah empat-empat tu. Tapinya bila Nabi sebut faz faz bizatiddin taribat yadaka, maka berkemenanganlah kamu dengan yang ada agama. Nescaya basah dan berdebulah kedua-dua tangan kamu. Tengok. Bahasa Nabi sebut terakhir, Nabi kata fasfas. Apa makna fasfas? Asal zafir, zafirah, zafir, zufur ni, zafir ni menang, berjaya. Dia ni maknanya berjaya situ maknanya puas hati. Kita punya kuku kita ni dia panggil zufur. Bila plural banyak azafir. Kuku ni tuan-tuan, kita kata puas hati lah. Puas hati bila kuku. Kalau kita tengok kita dapat puas hati. Disebut dengan zatiddin taribat yadaka, tangan kamu ni berdebu, berselup. Apa makna? Maknanya seronok sangat. Contohnya masa kita kecil dulu, ataupun anak kita kecil baru sudah mak beri pakai pakaian cantik-cantik, kemah tengok kawan sedang main pasir, main tanah. Dia turun, dia terlupa main. Dia buat istana pasir, dia buat ni sampai basah, bergelumang, berdebu tubuh, tapi dia seronok. Dia seronok. Dia berada dalam dunianya. Maknanya dia puas hati. Maka begitulah siapa yang dapat isteri yang ada agama, dia puas hati. Bila puas hati ni tuan-tuan, ini merupakan nikmat. Ini merupakan dapatan yang amat baik. Puas hati. Tengok.
Maksud daripada hadis ni adalah kembali kepada agama. Tak kala disenaraikan kebahagiaan, keadaan manusia nak dapat bergiam-giam-giam, dia patah pada ada agama. Samanya juga lelaki. Ada yang kaya raya, ada yang nampak bergiam yang, tapi Allah, Nabi sebut dua perkara bagi lelaki. In ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh wa illa takun fitnatun wa fasadun 'arid. Jika sekiranya datang kepada kamu seorang yang kamu redha agama dia, kita sebagai abah kepada anak perempuan kita, datang seorang nak pinang anak perempuan kita, kita tengok cara agama dia, kita redha. Begitu juga, bukan sekadar agama kita redha, kita redha juga dari segi akhlak dia. Kadang-kadang kita tengok, Allah, berat sangat akhlak dia. Agamanya hancur. Jangan harap sinar kebahagiaan akan diperolehi oleh anak kita. Dua perkara ni. Tuan-tuan bayangkan, adanya agama dan adanya akhlak bagi lelaki. Adanya agama bagi perempuan, tambahan tiga sifat yang kita bincangkan tadi, selesai masalah. Dia boleh memacu kehidupan yang cukup harmoni. Tapi bila tak cukup yang ini, inilah yang jadi masalah. Yang ini yang jadi masalah. Sebab kita ni, siapa dia? Lelaki baik, perempuan baik, diberi dengan dua pakaian, dua sifat. Satu sifat baik, satu sifat jahat. Sifat baik tak kala kita imani, kita guna akal yang waras. Sifat yang tak baik bila kita ikut nafsu dan segala sifat-sifat mazmumah yang keji. Bila kita sentiasa berbolak-balik macam itu, cabarannya cukup hebat. Berapa ramai yang gagal, berapa ramai yang tak dapat untuk nak meraih kejayaan, berapa ramai yang rebah. Inilah masalah. Jadi, sebab itu kita kata, nombor satu, nawaitu. Saya kahwin dengan awak kenapa? Awak kahwin dengan saya kenapa? Senaraikan banyak kerana pun, tapi nombor satu kerana Allah. Nombor satu kerana agama. Nombor satu kerana awak tolong agama saya, saya tolong agama awak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah rahmat lelaki yang bangun tengah malam mengejutkan isterinya, tak kala tak mau kejut, renji air, kemudian keduanya bangun solat qiyamul lail. Semoga Allah rahmat wanita, seorang isteri yang bangun tengah malam kejutkan suaminya, bila tak bangun renjiskan suaminya, keduanya solat qiyamul lail. Tengok, asas inilah hampir tidak ada dalam kamus orang Islam. Sayang seribu kali sayang, tuan-tuan. Jadi, bila kita berada dalam keadaan kedudukan macam ni, maka berkahwinlah. Bila berkahwin, ada satu lagi matlamat baru. Apa dia matlamatnya? Matlamatnya ialah, si suami mesti pastikan isteri dan anak-anaknya selamat daripada api neraka. Tengok. Untuk nak selamat daripada api neraka, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Macam mana? Pada masa itu, cara nombor satu, dia kena belajar. Artinya suami belajar, isteri belajar.
Bukan sekadar beli buku je. Bukan sekadar tengok TV je. Cinta ilmu. Tanyalah ustaz, bukan sekadar. Bukan sekadar baca Facebook atau YouTube dan sebagainya. Tapi dia menjangkaui. Dia datang masjid. Dia pergi majlis ilmu. Dia pergi ke surau. Dia mencari. Dan tak cukup dia seorang, dia bawa anak isteri dia. Dia bawa keluarga dia sama-sama pergi belajar. Ni mahal ni tuan-tuan. Tuan-tuan, buat baik seorang mudah. Tapi buat baik satu keluarga payah. Inilah cabaran. Saya yakin di kalangan kita ni ramai yang suami-suami yang kia mulai buat semayang malam. Tapi isteri dia tak semayang. Anak dia tak semayang. Dan saya yakin ramai di kalangan isteri-isteri yang kuat semayang malam. Tapi suami dia tidur dah. Dah bangun, payah. Anak. Jarang kita tengok suami kuat semayang, isteri kuat semayang, anak pun kuat semayang. Ini basic, tuan-tuan. Inilah cabaran yang menyebabkan keluarga tu payah untuk nak jadi betul. Jadi, bila kita ada satu target, targetnya nak selamat daripada api neraka. Macam mana? Segala perintah Tuhan kena buat. Segala larangan Tuhan kena jarak. Sekarang berapa ramai orang rebah? Orang lalai. Inilah cabaran kita, tuan-tuan. Saya semalam saya pergi ziarah dekat rumah, tanpa sebutlah, di mana di situ dihimpunkan wanita-wanita yang saya anggap anak-anak yang termengandung tanpa suami. Dan ada juga yang sudah ada anak. Saya tanya warden, dari ustazah, beranak dah berapa orang? 15 orang. Saya tengok. Nak ceramah tak jadi macam saya ceramah kat tuan-tuan. Jadi kena tukar, adjust nak cakap buat apa ni. Sayang. Seolah-olah gelap masa depan. Kebetulan bila temu ceramah, dia ambil gambar-gambar tak ada tunjuklah. Sebab itulah tak marwah. Saya cakap, saya kata, ustazah, bawa kat saya dua orang perempuan. Anak duduk depan saya nak tanya. Saja. Dia pun bawa. Ada satu kes. Saya dengar. Kesian, tuan-tuan. Realiti. Satu juzuk dalam kehidupan. Saya tak kata budak tu salah. Benar budak itu salah. Saya tak kata gadis itu salah. Benar dia salah. Tapi saham kesalahan itu juga tertuju pada ibu dan bapa. Melainkan kalau bapa, mak, abah ni memang suruh betul-betul. Kalau dia tak buat satu soal lain lah tu, memang tak betul benarlah budak tu. Tapi ni lah. Bahasa mudah, tuan-tuan. Berapa kali kita suruh anak kita semayang? Okey, ni martabat biasa suruh semayang. Martabat tinggi sikit, suruh semayang berjemaah. Martabat tinggi lagi, suruh semayang berjemaah awal waktu. Martabat tinggi lagi, suruh semayang berjemaah awal waktu di masjid. Berapa ramai orang boleh buat? Abah pun nak pergi masjid, suruh mana masjid? Tengok tuan-tuan, basic. Bila kita kata kepada anak kita, wahai anakku, kita baca Quran. Bila kali terakhir kita menyentuh mushaf Al-Quran? Baca dari semayang tu, alhamdulillah, kulhu dan sebagainya tu biasalah.
Bila kali terakhir kita pegang Quran? Bukan Yasin, pegang Quran baca. Bila kali terakhir? Pagi tadi, petang tadi, atau 6 bulan lepas, atau 3 bulan lepas, atau 4 minggu lepas. Jadi kalau boleh balik sekarang, pegang dulu Quran tengok. Ustaz Zul kata kena tengok dulu Quran, pegang tengok Bismillahirrahmanirrahim. Waliyatallatuf wala yushiran nabikum ahada. 2-3 ayat pun apalah. Tengok. Tuding orang ni salah, orang tu salah, orang ni cerita lama, tuan-tuan. Siapa perfect? Tak ada perfect. Saya selalu kalau saya ceramah, saya katakan, boleh jadi di sisi Tuhan, tuan-tuan jauh lebih baik daripada saya. Sebab penilaian hati, penilaian jiwa, penilaian yang sebenarnya bagaimana kita mengabdikan diri pada Tuhan. Inilah pokok pangkal. Ya, sebab itu saya katakan. Nombor satu, macam mana target kita? Kita nak melepaskan daripada api neraka. Ini satu perjuangan. Satu perjuangan seorang ibu dan seorang bapa nak melepaskan anak-anaknya, keluarganya daripada api neraka. Tuan-tuan, seronok tak kita melancung tempat yang hebat? Seronok. Orang ajak kita melancung. Saya selalu melancung dari calang saja. Seronok. Tapi lebih seronok kalau kita melancung, kita bawa isteri kita, kita bawa suami kita. Betul? Ha, betul lah. Dan sesungguhnya lagi seronok kalau kita boleh bawa keluarga kita semua kali. Ni kita cakap bukan isu mampu tak mampu, tapi seronok. Jadi kalau kita sahaja yang ke syurga, anak isteri kita tak ke sana, seronok tak tahu. Jawab dia tak seronok. Daripada situ kita faham. Tanggungjawab seperti inilah yang perlu kita cuba baju. Kita laksanakan. Jangan harap kita akan dapat bahagia. Tapi usaha ke arah nak bahagia tu kita tak ada buat. Akhirnya silap-silap masuk hospital bahagia. Masuk hospital bahagia, bahagia dah. Boleh jadi lah dia bahagia. Kita je kata dia nak bahagia, kok dia bahagia tak tahu. Saya tahun lepas, saya ke Perak. Keluar ke Tanjung Rambutan, exit. Saya tanya driver, dekat tak dengan hospital Tanjung Rambutan? Dia kata dekat. Saya kata saya nak bertemu. Saya telefon kawan saya di pejabat mufti Perak, suruh deal dengan pengarah hospital Tanjung Rambutan. Sudah saya ceramah kepada guru Tamir Multaka, saya terus pergi pukul 12 tengah hari lebih sikit. Bila masuk tu cerita macam-macam. Saya tanya, seronok dengan cerita. Lepas tu saya kata saya nak pergi ziarah sekali. Dia bawa. Pertama saya nak pergi ziarah dekat orang gila ganas. Kedua, orang gila slumberland. Ketiga, orang gila perempuan. Keempat, orang gila yang rekod jenayah macam penjara. Ada tempat. Pergi tuan-tuan. Kalau hak ganas tu baru masuk tuan-tuan, dia tengok kita lain macam tuan-tuan. Nak berlari menuju kat kita. Oi, semangat. Tengok. Kalau tengok pula hak yang penjenayah tu, cerita hak semelih mak, semelih hak Allah. Kawan ni tanya, dia cerita. Kita.
Ada seorang tu datang kat saya, "Syekh, kif hal?" Cakap Arab saya. Saya pun jadi tak boleh nak jawab pasal. Saya pun kata, "Dahuan dia ni." Kawan pun tanya, "Cakap, saya belajar dia." Cakap Arab, "Ana khurij ashab gini gini." Ya Allah. Masya-Allah. Lepas saya ziarah semua, saya dapat satu ilmu. Masa itulah yang saya hidup lama, saya tak faham makna otak, makna akal ni. Bila saya keluar sahaja semua tu, saya angkat tangan, saya kata, "Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada aku akal yang sempurna." Baru nampak, kau duk belajar, duk goyak gila gini, tak apa nampak sangat. Bila tengok betul-betul tu, bila duk mu'ayasyah, Allah, nikmat tuan-tuan. Allah bagi akal kita. Baik, tu sampingnya. Jadi untuk nak meraih kebahagiaan ini, maka ramailah teori-teori, banyaklah orang buat teori dan jangkaan serta sangkaan. Nombor satu, mereka sangka kalau duit banyak bahagia. Maka carilah siang malam pagi petang bahagia. Sebab nak dapat duit banyak, sebab nak bahagia. Duit banyak. Kerana keynya, duit banyak, rumah besar. Duit banyak, kereta besar. Duit banyak, saham boleh buat banyak. Duit banyak, kehidupan terbela. Macam-macam. Tengok. Maka bekerjalah dia siang malam, pagi petang. Melabur sana, melabur sini. Berusaha sana, berusaha sini. Menjangkakan bahawa dengan cara macam tu dia dapat. Tengok-tengok dia tak dapat, tuan-tuan. Apa yang dikejar tak dapat, apa yang diharap tak dapat, keluarga makin lama makin redup, makin lama makin suram, akhirnya habis, itu saja. Bahagia tak? Tak. Berapa ramai orang menyangkakan itu bahagia tapi sebenarnya tak. Jadi ni pula maknanya teori itu taklah setepat sangat. Saya kisahkan satu kisah dalam sejarah Islam. Salah seorang pemimpin, Khalifah Abbasiyah, dia ada seorang anak putera namanya Ali. Ali ibn Al-Ma'mun. Ali lah. Jadi Khalifah ni, dia punya pekerjanya ramai. Pagi mari, petang balik. Jadi putera ni selalu keluar istana pusing, tengok orang buat kerja, bendang, tempat-tempat ladang abah dia, tengok. Dalam banyak-banyak pekerja ni, putera ni bila tengok, dia terpandang dan terperasan kepada seorang lelaki. Tidaklah tua sangat dan tidaklah muda sangat. Berumur dah, berkahwin dah lah. Mungkin 30-an, mungkin 40-an. Peliknya orang lelaki ni, bila putera raja tengok, waktu kerja dia kerja. Waktu orang berehat dia kerja. Waktu orang semayang dia semayang. Waktu orang makan dia kerja. Akhirnya putera raja ni tanya, "Ni awak ni kenapa tak makan, tak minum, tak rehat, kerja je? Semayang, kerja pula." Kata dia, "Tuan, saya ada tanggungan anak dan isteri saya. Jadi saya terpaksa kerja lebih untuk saya dapat banyak duit. Saya boleh beli barang, saya boleh beri makanan, saya boleh hidup untuk anak isteri saya ni." Putera raja ni tanya, "Awak tak cukup ke?" Peliknya dia jawab, "Alhamdulillah, cukup, alhamdulillah. Saya seronok dengan apa yang saya ada dan saya dapat. Saya seronok sangat, alhamdulillah, cukup."
Dia jawab macam tu. Kerja sungguh, maknanya zuhud dia dapat, dia pakai cukup dah, qanaah dah. Lalu orang ni jawab, dah awak duduk macam ni okey ke? Okey. Keluar daripada mulut orang muda ni, orang yang kerja kuat ni, tuan, alhamdulillah saya bahagia. Jadi putera ni confused. Macam mana bahagia pula nak cukup ni? Satu hari bila petang, majikan ataupun mandu hak tukang bagi duit kepada lelaki ni bagi. Putera raja ni tengok dari jauh dan diikut dari jauh apa orang ni buat dan apa dia cakap tu betul ke tidak. Dia balik. Dia ni orang jujur, tuan-tuan. Dalam perjalanan pulang tu, dia singgah di satu kedai. Dia beli barang-barang basah ke, barang-barang masak dah dia beli. Sudah dia beli, dia patah balik. Kawan ni pun ikut dia. Akhirnya nampaklah sebuah pondok buruk. Usang. Rumah yang begitu zuhud. Nampak sahaja dia ni, anak-anak dia 3-4 orang, 2-3 orang ni berlari. Abah balik, abah balik. Seronok. Kita nak bertimpa apa, tak tahu ni. 10 minit je dah. 9. Ha, tengoklah kalau mampu dah. Saya hari ni 3 dah meeting. Letih benar lah. Dah meeting daripada pagi. Saya setiap pagi biasanya memang saya sibuk sangat. Macam hari ni mesyuarat fatwa. Pagi masuk dulu. Bincang dulu apa. Mesyuarat fatwa. Kat pukul 12 lebih baru sudah. Patah balik. Meeting pula. Baitul Mal. Patah balik. Masuk pula dalam TV Hijrah. Bincang bab huduk. Tak, saya tak ceramah lah bab huduk sini. Bab huduk. Patah balik. Meeting pula tengok. Patah balik. Meeting pula tempat lain. Patah balik. Meeting dengan bini je lah tadi. Tengok. Cakap sekejap. Oh, panggil tarik nafas. Boleh balik tukar mandi-mandi. Buah sekejap. 6:30 mari sini. Jadi kalau saya berhenti awal sikit tak apalah. Tuan-tuan. Macam mana anak-anak dia berlari? Peluk si abah-abah ni seronok. Bini pun keluar. Allah. Kita balik rumah. Bunyi kereta kita. Anak kita berlari masuk bilik. Buat lalak baca. Baca buku. Tengok pegang cermin TV tu panah lah. 3:30 dah duduk tengok. Ni berlari, mana ada anak-anak dia berlari temu abah ni, payoh tuan-tuan. Kemudian putera raja ni tengok dari jauh. Wallahi. Kata dia betapa bahagianya keluarga dia. Cara tu isteri pula masak, lepas tu ajak makan anak isteri, bergurau bersama, lepas pada tu semayang pula bersama, lepas pada tu pula makan, minum, bercakap pula. Itulah sebuah kehidupan yang seolah-olah hampir hilang dalam kamus kebanyakan kehidupan kita semua. Kosong. Tapi ni tak terwujud. Allah hebat. Putera raja ni buat apa, tuan-tuan? Dia patah balik ke rumah dia, ke istana dia. Dia ambil duit secukupnya. Dia minta izin dengan abah dia. Dia terus musafir berkelana. Sehingga ke satu tempat orang tak kenal dia. Dia cari seorang perempuan yang elok, yang sesuai. Dia jadikan suri rumah tangga dia. Dia bina sebuah rumah sederhana. Dia beli sebidang tanah yang luas. Dia hidup dalam keadaan macam itu. Dan bila orang bertemu dia, dia merasakan hidupnya bahagia. Tak temu di tempat yang hebat. Di istana khalifah yang hebat.
tapi bertemu jauh. Sebab itu pujangga berkata, anda boleh beli jam mahal. Anda boleh beli jam mahal. Jam mahal. Tapi anda tak boleh beli masa. Boleh kita nak beli masa kita? Tak boleh. Kalau beli tak ada orang tua. Semua muda, nak jadi muda semua. Iyalah. Hebat, gagah, semangat. Anda boleh beli ubat-ubatan yang mahal. Pergi farmasi. Tapi anda tak boleh beli sihat. Pergi kat farmasi nak beli sihat 2 kilo. Ada jual? Tak ada. Anda boleh beli tilam yang empuk. Tilam tebal-tebal dan luk macam-macam. Tapi anda tak boleh beli tidur. Kecuali dalam majlis ni boleh tidur. Ada orang tu duduk tilang kumah. Pergi kan habis. Tak boleh tidur. Yang semua ni. Mikir hani, mikir hatu, mikir. Akhirnya tidur tak tidur. Dekat nak subuh. Bangunlah pukul 9 pagi. Semayang subuh bergabung dengan duha jadi suha. Tak payah kunung masa tu. Takut orang tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tengok. Itulah bahagia. Jadi salah satu daripada caranya ialah dalam keluarga ni dia ada yang suami isteri ni jarang kedua-duanya hebat main. Ini kurniaan Tuhan. Macam Nabi Muhammad dengan Khadijah, tu hebat dua-dualah. Sama ada suami hebat, isteri akan ikut. Isteri hebat, suami akan ikut. Galibnya suami hebat, barulah isteri ikut. Kalau isteri hebat, suami payahlah. Nanti tokek payah. Tapi ada. Salah seorang ni mesti memainkan peranan utama. Dan saya cuba buat sedikit semakan. Saya dapati kalau isteri itu salihah, kesan kepada anak-anak lagi kuat berbanding kalau suami yang saleh. Sebab isteri yang salihah ni dia menjadi perantara antara anak-anak dan juga suami. Dia duduk di rumah lain, suami ni banyak luar rumah. Kalau suami banyak duduk di rumah, isteri cemas. Kenapa ni tak keluar-keluar? Lainlah kalau kaya benar, millionaire dah. Apalah. Ni hak tak berapa nak kaya. Jadi, bila keadaan macam tu, isteri memainkan peranan. Sebab itu, ibu-ibu. Saya suka sebut macam ni. Saya katakan, ibu-ibu, hendaklah ibu-ibu memainkan peranan utama. Saya cerita satu kisah tuan-tuan. Saya muatkan satu kisah dalam tips hafazan Quran. Banyak kisah-kisah pelik saya nyatakan. Ada orang tu mengapa Quran umurnya 3 tahun 8 bulan. Bukan 38 tahun. 3 tahun 8 bulan. Hafal. Sebabnya ibunya mengaji Quran sentiasa. Dalam ini kita sebut pecah rekod. Ada satu kisah yang saya sebut. Seorang ibu, seorang anak, ni orang Mesir, datang ke majlis pengajian Quran, nak daftar, nak mengaji dengan syekh di masjid. Syekh pun panggil, awak ni pelajar baru. Ya, pelajar baru tuan. Syekh, saya nak mengaji. Baca tehah. Ingat. Kulhu, ingat. Wabduha, ingat. Sabihis, ingat. Amma yatasa'alu, ingat. Yasin, ingat. Hamidukhan, ingat. Waqi'ah, ingat.
Tabarakallazi biyadihil mulk, ingat. Baqarah, ingat. Akhirnya kawan ni tanya, dah ingat ni? Awak ingat semua? Ingat semua dah tu. Mari nak ngaji, ingat semua. Ya betul. Kenapa awak nak mari? Saya nak betul lah, takut saya ada salah bacaan, makhraj dan sebagainya. Bagus. Ginilah. Besok awak panggil abah awak, saya nak bertemu. Besok hari abah dia pun datang. Tuan-tuan tahu, bila datang, abah dia datang ni, anak ni macam ibarat kita, anak-anak kita lah, pakai sekebang, pakai jubah ini. Bapak ni datang raga, tuan-tuan. Seluar jean, baju sekar, bojeng, air lain macam. Jadi kepala otak guru syekh ni jadi pelik. Orang panggil tak mana sambung rasa. Akhirnya sampai panggil tu, abah dia pun datang. Oh, gaya orang muda walaupun tua dah. Gaya aku dengan dia kata, "Tok guru, yang ini anak saya. Saya ni, inilah saya. PA perangai saya macam ni, saya tak pura-pura lah, saya tak pakai jubah. Memang perangai saya macam ni." Oh. Tok guru pun dengar biar betul, macam mana anak jadi molek no ni. Tok guru jangan terkejut. Ini semua bukan saya punya pasal. Ini semua ibu kepada anak ini, isteri saya. Tengok. Saya punya anak ada lagi, bukan seorang, ramai lagi. Dengan sebab isteri saya inilah, anak saya pun hafal Quran juga orang lain. Kenapa? Kerana isteri saya, bila anak hafal Quran, ingat mana-mana surah, mana-mana, dia bagi hadiah. Kalau musim cuti sekolah, dia tanya siapa nak pergi melancong kat mana, kawan ni kata gini-gini-gini, ibu buat keputusan. Hak mana hafal Quran banyak, hak tu dia ikut. Kalau pagi esok nak makan apa? Kalau kita kat mi goreng, si lemak, si dagang apa-apa, dia akan tengok anak dia hak mana ngapa Quran banyak, hak tu dia ikut. Jadi anak-anak semua ni pakat berlumba nak hafal Quran, nak baca Quran jadi baik. Sebab tu saya kata key-nya ibu. Penting ibu. Baca sejarah orang-orang hebat di dunia. Ibu. Imam Syafi'i hebatnya, di belakangnya dia ada ibu yang salih. Imam Malik hebatnya, dia ada ibu yang salih. Kalau saya nak kisahkan panjang. Imam Abu Hanifah hebatnya sebab dia ada ibu yang salih. Imam Bukhari yang hebatnya sebab dia ada ibu yang salih. Dr. Yusuf Al-Qaradawi hebat sebab ibu dia orang yang salih, baik. Baca sejarah ibu. Kita dalam YouTube, tuan-tuan tengok Sudais, Abdul Rahman Sudais. Kadang-kadang kau ngaji sedap lah, Imam Kau. Dia sebut antara sebab dia jadi hebat, dia boleh sampai jawatan yang besar ni, kerana doa ibu dia. Sebab itu ibu-ibu, doalah baik-baik untuk anak. Sekali je kita doa tak baik, rugi anak kita. Silapnya kita. Sebab itu mari belajar, mari mendengar, belajar. Kita tahu macam mana. Kalau kita tak tahu, kita rugi. Seterusnya, bukanlah makna kalau ibu kena tahu hebat macam ni, suami lepas tangan tau. Sebab anak-anak ni kadang-kadang dengan mak ni manja lebih. Jadi orang panggil apa? Malah orang. Wada je. Sebab itu sifat ketegasan bapa diwujudkan, dan sifat kelembutan ibu menjadi pemangking kepada keluarga. Bapa. Ramai di kalangan orang hebat kerana bapanya hebat.
saya ada seorang tok guru. Nama tok guru tu Dr. Muhammad Muhammad Al-Muhtar Ash-Shanqiti. Abah dia ni tuan-tuan ulama yang cukup hebat di Al-Madinatul Munawwarah. Muhammadul Amin Ash-Shanqiti, pengarang kitab Adwaul Bayan, kitab tafsir yang hebat. Dia ni asalnya orang Mauritania, jauh di tengah Afrika. Tuan-tuan, kalau orang tanya dia kenapa hebatnya dia, abah dia. Anak dia, anak abah dia ni, yang saya tahu ada tiga orang lelaki, perempuan mungkin ada lagi. Yang lelaki tiga orang, semuanya dapat PhD, semuanya dapat profesor penuh, semuanya alim. Bahagian tafsirnya, Qurannya, bahagian usul fiqahnya, dan bahagian-bahagian alim. Orang temu ramah dengan si anak ni, kenapa awak ni bijak sangat? Abah awak ajar macam mana ke awak? Apa tips menyebabkan awak ni hebat? Dia kata, abah kami tak pernah ajar apa-apa, gaya bebas. Nak belajar-belajar, tak nak, yalah, dia ikut. Tapi abah kami, dia ada satu prinsip dalam hidup dia. Prinsip ini dipegang sampailah ke akhir hayat. Satu je prinsip. Dengan keluarga, satu je prinsip. Payah letak sampai 10 prinsip, terlupa. Satu je. Prinsipnya, wahai anak-anakku, masuk waktu semayat, kamu kena semayat, berjemaah di masjid. Itu je. Selesai. Masuk waktu semayang, kamu kena semayang, berjemaah di masjid. Kalau kita tidur, kata dia, tidur, tak angin, subuh lah biasanya orang tidur, subuh. Dia ambil kendi air, faham? Kendi air, dia cuah air dah telinga. Bukan kenji lah, cuah air. Kena dua kali, bangun lah. Faham lah. Itu je. Maknanya, satu pengajaran yang simple. Pertama, anak tu akan dekat ke masjid. Kedua, anak tu jadi tertabiat semayang awal waktu. Ketiga, anak tu tertabiat semayang berjemaah. Keempat, anak tersebut akan sentiasa masjid, rumah. Maknanya, masuk waktu, hati dia, akal dia ingat masjid, masjid, masjid. Eh, baik, tuan-tuan. Kaji punya kaji, orang yang jaga semayang, maknanya dia jaga waktu. Tok imam, tuan-tuan, kalau orang kapung, tamang ni,